Hai, di sini aku siapin kertas buffalo warna kuning. Aku lagi mau buat kartu ucapan untuk guru. Untuk ukurannya kalian bisa lihat di sini buku buat 15 dikali 20. Terus aku bakal gunting. Kemudian aku bakal tekuk kertas ini jadi dua bagian seperti ini. Aku pakai penekuk ini biar kertasnya jadi lebih rapih tekukannya. Nah, kalau kalian mau tahu di mana aku ini, kalian bisa lihat linknya di deskripsi video aku. Tuh, dia jadi lebih halus. Oke, sekarang kita buat ya. Oke, sekarang aku mau itu. Ini bagian tekukannya ya. Terus di sini aku kasih jarak sekitar 4 cm. Yang di sini 3 cm. Oke, kalau sudah, sekarang kita putar lagi. Di sini aku mau buat sekitar 8 cm, jadi 4 cm ke kiri dan 4 cm ke kanan. Untuk ini bagian bawah itu 3 cm. Sorry. 1,5 cm ke kiri dan 1,5 cm-nya ke kanan. Kayak begini. Jadi deh, ini ya ukurannya. Selanjutnya aku ambil cutting mat. Ini namanya cutting mat, itu biar kita motongnya enak. Terus aku ambil kertasnya. Kemudian aku mau ambil pen cutter. Kalau kalian nggak punya pen cutter, kalian bisa pakai cutter biasa. Ini pen cutter aku udah lama banget, hari ini bisa diisi sebenarnya ya. Aku pakai pen cutter untuk motong kertasnya. Nah, kalian tinggal ikutin garis yang mau aku potong kayak gini. Nah, kalau pakai pen cut, astagfirullah. Oke, udah kepotong tuh ya. Aku mau nekuk ya. Ini sekitar kira-kira segini ya. Oke, sekarang aku tekuk juga yang sini. Ini pas kita buka, yeay. Oke, sekarang aku mau bikin bunganya. Aku punya kertas yang kayak begini juga. Kalau kalian misalnya punya kertas kado juga nggak apa-apa, kertas kayak gini juga nggak apa-apa. Terus aku mau bikin untuk bagian sininya nih. Jadi untuk bagian sini aku kasih kertas ini. Jadi kertasnya aku tumpuk jadi dua. Kemudian oke, sekarang aku mau gunting ini. Oke, ini ya. Jadi kayak gini. Oke, terus aku siapin kertas buffalo warna hijau. Aku potong kecil-kecil kayak gini. Oke, ini kita udah jadi. Langsung kita mau bikin batangnya. Taruh di sini.
Okay, ini udah kering, jadi tinggal aku rapihin aja bagiannya. Yang di bagian belakang ini nih, tuh ya. Kalau yang nggak rapi, tinggal kita gunting aja. Sekarang kan udah rapi tuh. Nah, aku mau bikin bunganya. Aku pakai ini ya. Aku mau pakai spidol. Oke, pakai spidol touch ya, apa tuh? Ini ya penampakan isinya. Jadi banyak. Oke, ada banyak banget warnanya. Aku mau pilih. Jadi kalau kalian mau juga, linknya ada aku sediain di deskripsi video. Jadi dia tuh ada dua ya. Satunya kayak gini. Terus satunya tuh kayak gini. Oke. Okay. Bunganya tuh aku cuma bikin kayak gini doang. Aku isi dalamnya pakai kuning. Aku isi. Pakai yang warnanya lebih soft. Dan ini udah jadi bunganya tuh ya, aku bikin yang simple aja. Terus aku udah bikin banyak banget. Ini ya. Oke, aku mau pasang ya. Aku pasang bunga-bunga semuanya kayak begini ya. Oke, untuk yang warna biru ini ukurannya 22 x 17, langsung kita gunting ya. Cus. Oke, selanjutnya aku bikin kata ucapan. Kalian sebenarnya bisa bebas bikin kata ucapan apapun, tapi aku yang simple aja karena aku nggak bisa juga bikin ucapan-ucapan yang sweet banget. Jadi ya udah deh, bikin aja for you gitu ya. Terus tuh aku tebelin pakai pena. Jadi di bagian pinggirnya tuh aku kasih pena kayak gini. Ya, for you. Terus my teacher. Ini stiker. Aku juga udah kasih linknya di deskripsi video aku. Aku pilih ini. Jadi dua ini udah aku pilih. Kamu sudah aku pilih. Enggak kupas aja kayak gini. Tada. Terus aku tempel di sini. Sekarang aku mau gunting ini sesuai bentuknya. Bentuk dari stikernya. Oke, jadi ya, jadi sebenarnya bentuknya sesuai kamu aja. Yang kamu tinggal tempel di sini. Oke, jadi deh ya, ini dia kartu ucapannya. For you, my teacher. Simple kan? Kalau kalian suka sama video aku, jangan lupa like video ini ya. Dan subscribe channel ini. Terima kasih.